Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Rabu, 17 Agustus 2022, kembali menurun untuk cetakan UBS maupun Antam dibandingkan dengan harga sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp506.000, turun Rp2.000 dibandingkan dengan posisi kemarin. Untuk harga emas 24 karat Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp560.000, turun Rp4.000 dari harga kemarin. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp949.000, turun Rp3.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya. Untuk ukuran yang sama emas Antam dijual Rp1.015.000, turun Rp8.000. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.646.000, sedangkan emas Antam Rp4.837.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.242.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.615.000. Sekian harga emas untuk tanggal 17 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.